Oke. Salam lestari buat kalian semua. Kali ini kita akan sedikit mengeluarkan suatu brand yang sekarang ini adalah di belakang kita ini. Kita akan mengumumkan dari komenan-komenan kalian yang terbaik 3 teratas akan mendapatkan ini apa cuy? Zero life. Dengan berbahan? Ini sarung babe ya. Sarung babe. Jadi kasihan si babe gitu, okay. Pakai sarungnya. Oke. Kita akan membacakan komen-komenan dari kalian, terutama 3 teratas yang terbaik yang kita pilih dari kemarin-kemarin. Dan sekarang kita akan membacakannya satu persatu, yang mungkin dari kalian akan mendapatkan tas di bahan kita yang ini. Oke, tunggu. Yang pertama cuy, ini apa nih? Komen pertama, kita pilih random ya dari giveaway ini ya. Bacainnya satu-satu. Oke. Yang terbaik pokoknya, yang lucu-lucu-lucu amat. Iya, oke. Dan yang mendidik, itu yang paling. Oke, kita baca ya. Ini coba dari Hilyah Para AAA. Apa nih? Terlalu lama karantina menyebabkan kopi rebahanku semakin terkreditasi. Kayak sekolah ya? Kayak sekolah ya. Tapi gak apa-apa, kita lanjut baca lagi. Sehingga berat badanku semakin berat. Setelah lagi beban hidup sudah berat, tinggal naik gunung bawa kulkas 2 pintu yang beratnya luar biasa. Oke, kita ulang dari kata ini ya. Oke, siap. Katanya tuh di sini sehingga berat badanku semakin berat. Saya prediksi bahwa omongan ini tuh karena Anda itu memang malas. Iya. Mageran. Mageran dan tidak rajin olahraga. Ditambah lagi beban hidup udah berat. Itu artinya Anda itu pemalas, mageran dan tidak mau berusaha. Iya. Tidak mau berikhtiar. Generasi rebahan. Tapi mungkin salah satu komenan ini mungkin bisa masuk dari 3 teratas. Kita tidak tahu ya, kita pakai selanjutnya. Tiap naik gunung bawa kulkas 2 pintu yang beratnya luar biasa. Maksudnya kulkas 2 pintu itu tuh apa ya? Kulkas 2 pintu? Iya, apa itu maksudnya? Oh, dia bawa logistik banyak. Jadi isinya kayak kulkas gitu. Oh, kayak kulkas. Tapi saya di sini tuh lebih condong ke katanya tas konvensional tuh besar-besar ya? Iya, konvensional besar-besar. Oh, dan di apa namanya saya lupa ya. Mungkin di nggak tahu lah, nanti saya pikir-pikir lagi. Mungkin di perumpamakan. Nah, saya cari dari kata itu dari tadi. Mungkin perumpamaannya tuh sebuah kulkas. Kita bacain selanjutnya. Yang beratnya luar biasa, jadi berat semua. Nah, mohon maaf, ini ngapa jadi curhat? Ya, nggak tahu. Kita di sini hanya membacakan komen dan kalian curhat di sini ya nggak apa-apa. Kita mungkin bisa membantu sedikit. Terus jadi berat semua. Ada, mohon maaf, kita jadi curhat ya. Oh, dia di sini mengetik seseorang yang namanya mungkin bisa tidak disebutkan sama saya. Aku nggak sabar mencariin calon yang rindu bareng kalian. Entah pas naik nggak usah nambah-nambahin berat ya. Kuyalah kita ringanin beban hidup kita dengan mulai bawa peralatan UL. Salah satunya nih tas cakep dari Outdoor Supply X Monte Equipment. Kasih lah. Yang siap meringankan pundak kita yang dah lama nggak ada yang nyenderin. Tunggu. Saya kutip kata perkataan di sini, yang udah lama tidak nyenderin. Jomblo nih kayaknya nih. Tas kita ini mungkin bisa mencakup banyak barang, tapi tidak bisa mengisi hati kalian. Ya, oke. Kita bisa ini tas masih bisa mencakup banyak barang, memang benar. Cuman kalau untuk isi hati kalian itu nampaknya kita angkat tangan. Kita tidak ahli dalam hal tersebut. Oke, bisa dilanjut. Oke, kita lanjutin. Baca apa lagi nih? Ya, yang lucu-lucu yang keren. Kita cari random ya. Poin. Cari lagi pokoknya. Oke, selanjutnya. Oibura underscore. Oke, apa kan? Ayo bre, pada coba ini percet full palet yang meskipun gak well amat, coba aja perbaiki big three dulu dari shelter, tas, backpack, sama SD bre. Dan ultralight itu gak harus beli bre. Yang sebagian barang ultralight harganya lumayan mahal. Oh, kita garis kerasin ya, garis lurusin. Kita notice perkataan tersebut ya. Kita notice. Kita buat biar semua ultralight kita nggak jual mahal ya. Karena kita produksi banyak, kita jual biar semua rasakan manfaatnya. Kita produksi banyak. Ini contohnya zero light ini. Dan kita akan mecahin stigma bahwa peralatan UL itu mahal. Dan kita akan buat di sini dengan harga-harga yang terbaik.
pokoknya hari pantauin terbaik. Terus. Okay. Gimana? Lanjut. Oke. Okay. Nah, bisa di juga ya, Bre, seperti kompor sama tenda yang ya sesuai kreatif kita lah ya. Nah, jadi ada kolaborasi ini dari brand Monte Equipment X Outdoor Supply. Gak hanya produksi tas doang, Bre. Di sini banyak waist bag sama tas bertipe yang lainnya juga, kayak Centaur, ya kan? Centaur adalah tipe tas dari Monte Equipment X Outdoor Supply. Oke. Nah, yang suka hammock ada juga di sini. Komok Hemok. Komok Hemok adalah brand dari Outdoor Supply juga, termasuk Outdoor Supply itu. Di sini kita akan membantu untuk kalian-kalian yang khususnya kalian ini musafir yang tidak punya rumah. Kami di sini menyediakan hamok ya. Hamok yang kualitasnya sangat-sangat premium. Ya. Bisa dicek lagi lah. Ya, nanti di Komok Hemok Instagramnya ada, nanti kita tautkan di bawah. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Terus ada. Ini ada nih, tentang Komok Hemok ya. Komok Hemok barangnya sih gak kalah sama brand luar. Barang boleh lokal, tapi bahan internasional, oke? Okay? Gak kalah, bukan emang gak kalah, emang sudah menang di sini. Sudah menang kita. Kenapa Anda underestimate sekali Komok Hemok? Anda ini tadinya saya berpikir untuk memasukkan Anda ke tiga teratas. Cuma karena ada komenan seperti ini, saya akan pertimbangan kembali. Coret. Kok gak kalah sih? Udah pasti kita ini menang gitu. Kok gak kalah sih? Perkataannya tuh sedikit, tapi impact-nya besar loh. Oke? Okay? Okay. Kami akan mempertimbangkan Anda untuk masuk tiga besar. Oke. Selanjutnya adalah sama-sama brand luar. Jadi gak kalah gitu ya. Oke, apa nih? Supaya ngebuktiin kalau brand lokal Indonesia juga bisa bersaing sama brand dari luar. Amin. Oke. Dan pesan buat teman diet, Bre. Waduh, temannya nih gendut-gendut nih pasti. Masalah diet nggak diet sih, sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu ya. Cuman ya, yang faktor utama itu adalah keuangan. Iya. Ketika berat badan Anda meningkat, Anda bisa membawa barang-barang yang ringan gitu. Ya beli barangnya ada di sini. Contohnya itu ini barangnya apa? Sarung babe. Sarung babe. Lanjut, apa lagi nih? Ada lagi nggak? Oke, selesai ya. Oi Bura, thank you udah ikut. Lanjut. Ada lagi? Oke, saya akan giliran saya yang memilih ya. Oke. Oke, di sini dari Jalabia 2412. Oke, Jalabia. Apakah bahu dan punggung kalian sering pegal saat nanjak gunung dikarenakan beban tas carrier? Tunggu, di sini kayak iklan Fiostin DR ya. Tapi nggak apa-apa, saya nyebutin produk. Bro, solusinya hanya tas ultralight, made in Outdoor Supply, X Monte Equipment. Menjilat sekali. Oh, iya. Ada pukul lah ya. Ada yang gratis. Nggak apa-apa. Kita beri. Terus yang ringan tambah juga simple, dijamin dah nggak ada yang namanya ngerasain pegal di bahu dan punggung, malah berasa dielus janda muda montok anak satu. Ini yang komen tuh cewek atau cowok sih? Emang pernah dielus janda ya? Pernah. Setahu saya elusan janda itu ya. Enak pengalaman ya? Enggak. Cuman ini hanya mimpi aja. Cita-cita. Oke. Okay. 100% kegantengan kalian bertambah ketika menggunakan saya tidak mengklaim di sini 100% meningkatkan kegantengan ya. Iya. Tapi setidaknya banyak persenannya yang membuat Anda semakin ganteng, tapi tidak 100% ya. Saya tidak mengklaim 100%, cuma dia yang ngomong ya. Kita lanjut. Tadi keluar, kita masukin lagi. Di sini tuh katanya tuh buruan langsung beli, bro. Kok langsung beli sih? Kan di sini kan kita lagi kita sedang bagi-bagi gratis. Orang kaya, cuy. Anda jangan meremehkan kita. Andai ini tenang aja. Sobat miskin. Tenang aja. Ada 3 pokoknya. Ini 3 nih ya. 3 ingat. Tapi kalau suruh teman beli ya enggak apa-apa. Ya, bagus. Saya sangat mendukung hal tersebut ya. Langsung bro beli karena kena baku hantam lagi nantinya. Dari beberapa kali kita baku hantam, cuy, kita melihat respon netizen ini tuh barbar semua. Kita klarifikasi dulu sini ya. Kita beberapa kali mengeluarkan giveaway atau flash sale atau sistem barbar atau baku hantam itu, banyak yang protes dari kalian karena jamnya tidak sesuai. Oke.
kita berada di Jawa Barat. Mungkin kalian semua berbeda, ada yang di beda planet gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin ada perbedaan waktu di bagian sana, bagian sini. Jadi makanya pantauin terus. Ya. Jangan lengah, cuy. Jangan lengah. Kita sedikit lewat. Nah, kita selalu update ketika kita akan mengupload sebuah produk baru gitu ya. Apalagi dengan sistem barbar seperti ini gitu ya. Kita akan memperlihatkan ke kalian semua jam ketika rilisnya. Ya. Oke. Okay? Sebagai tanda bukti bahwa kita tidak hanya sekedar omong doang ya. Iya, kita benar. Kita benar itu ngeluarin barang. Banyak dari kalian, wah ini mah cuma tipu-tipu doang sih. Yang dapat orang dalam, kita tidak seperti itu. Oke, kita notice ya. Kenapa kita bikin harga Rp99.000? Kasih tahu. Kita bikin murah biar semua dapat merasakan manfaat dari produk Outdoor Supply X Mountain Equipment. Calat. Gitu. Oke. Ini salah satu produknya. Jangan kalian yang tidak dapat dan kalian menggembar-gemborkan bahwa Outdoor Supply-nya gini gitu. Kita tidak melakukan hal tersebut. Orang kaya ngapain kita? Kita udah nggak butuh uang, cuy. Nggak butuh uang, serius. Pengen lihat kalian senang aja apa ya, produk kita. Kita jual barang itu jual rugi sebenarnya. Iya. Ya jadi apa yang mau dipermasalahkan dengan kita tipu menipu gitu. Iya. Kita buang-buang uang aja gitu. Buang aja, kebanyakan pusing. Oke, itu di notice untuk kalian semua ya. Catat bagi yang kalian tidak dapat. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin sedikit agak terpotong tadi. Ya, kita lanjut lagi. Dari Noval. Ya, Noval ZL. Ya, Kevin. Hey, pendaki eksistensi. Nanti semua udah soal-soal bahwa carrier 50 liter plus. Nah, ini yang terlalu percaya diri dan tidak mengukur tinggi badan atau postur badan yang membawa carrier yang terlalu berat. Biar keren-kerenan aja itu sebenarnya itu nggak worth it untuk ketika kita mendaki ya, kan? Cuy? Nggak worth it gitu. Jadi, fokuskan pada postur kalian dan setarakan dengan postur kalian bahwa carrier yang cocoknya segimana gitu ya. Kita lanjut. Sok-sokan bahwa carrier 50 liter plus tapi masih minjem. Nah, ini kita kasih garis bawah. Tapi masih minjem gitu. Ya, kita tahu kalian tuh apa ya? Bukan miskin tapi kurang uang. Kita tahu itu. Kita mendalami hal tersebut dan kita ingin mencoba membantu kalian yang mungkin masih minjem carrier gitu. Kita mencoba di sini untuk memberikan suatu produk yang berkualitas tapi dengan harga yang sangat di bawah untuk membantu kalian semua. Oke. Kita lanjut lagi dari perkataan dari Naufal ini. Masih minjem dan masih nyewa, mending minggir dulu deh. Wah, ini orang-orang sombong. Ini balat aing. Balat aing. Gue suka sama lu. Lu siapa? Datang ke gue gitu ya. Kita temenan. Oke. Mantap. Gue suka sama lu. Mending minggir dulu deh. WL dengan harga pelajar kualitas kurang ajar. Wih, kata-katanya sih sangat mengintimidasi, tapi ya kita suka dengan lu. Balat aing. Mau masuk, nah, hahaha, gitu ya mungkin perkataannya. Gimana gak kurang ajar, kita mikul di bahu kayak dipacul. Ada zero light dari Outdoor Supply X Monte Equipment katanya. Sedikit agak menjilat tentang apa ya. Yang hanya terasa nyindir secara halus. Punten selur yang enteng kekinian mau lewat. Hayuklah kita gantian haluan. Ini sedikit bagus sih dari komentarnya, bagus. Mungkin Anda akan masuk ke 3 peringkat teratas. Kita akan cari-cari dulu yang lain, kita akan kontakkan dengan yang lain. Kita akan bisa masuk, bismillah. Oke, kita cari yang lain. Oke, yang ini nih. Oh ada nih, ini unik-unik banget ada nih. Dia juga nyampe kan? Aja sih yang ada. Kita cari Akang _ Bandung. Orang Bandung. Warga aing. Dulur aing. Tapi lihat dulu komennya. Ya, kalau bagus dulur aing, kalau bukan ya bukan. Jalan-jalan ke Sisen. Cakep. Jangan lupa ajak teman. Bagus. Mau dolan tapi masih banyak nenteng. Keren. Pakai tas dari Monte Equipment. Cakep. Monte Equipment. Siap, oke. Yuk ah. Pamungkas. Diem. Dan Zaki Yadis. Jadi Sadewa ikutan away dari Outdoor Supply X Monte. Tasnya kece, buat trip, bahannya bagus, kuat dan desain keren. Gua temenin liburan ini. Oke. Perkataannya seperti kambat itu. Iya, ini bagus nih. Balan aing, jalan keren kalau kita. Iya, bagus. Perkataannya bagus. Atau gini? Udah gitu. Tadinya saya mau ngelucuin apa yang lucu ya? Cuma ini bagus. Perkataannya tuh iklan banget gitu. Iklan banget. Kita cari lagi. Lanjut. Kita lanjut yang di sini.
Oke, dari Lilis, Lilis Van Dim. Ya, oke. Ya, dia katanya nih, kata dia bilang, buat kalian-kalian yang kemarin nih kerepotan bawain waktu naik ke konser. Oh, jadi gitu ya. Kalau dia kelihatan sih perkasinya tuh ya, nah, ketika naik gunung itu emang benar gitu. Iya, orang yang kemalasan itu kelihatan. Kelihatan. Anda tuh malas, tapi maksanya gunung gitu. Mending naik gunung aja, nggak apa-apa. Kita tidak melarang, itu hak Anda, silakan gitu. Cuman kesannya tuh di sini tuh seperti menggambarkan sekali diri Anda. Iya. Oke, secara tidak langsung ya. Mohon maaf dengan perkataan saya ini, saya tidak ingin maksud untuk mencela gitu ya. Tapi memang kenyataannya tuh seperti itu gitu. Tapi kita baca itu sampai akhir. Katanya tuh di sini yang sudah bawain gunung ke puncak gunung karena emang tas sekolah yang dipakai. Oh. Ya benar. Di sini dia menyuruh temannya untuk membawakan tasnya karena tasnya itu tidak nyaman dipakai karena itu tas sekolah. Karena bukan peruntukannya untuk naik gunung. Ya. Nah, Anda belum melihat dari sarung babe nih. Iya. Nih. Sarung babe. Sarung babe sama tas sekolah Anda lebih murah ini, cuy. Ya, aduh. Fungsionalnya lebih banyak, pakai tas sekolah juga bisa, ngangkatin buku paket, semua pelajaran juga bisa ini. Nggak usah malu, pokoknya nih desainnya kekinian. Terus katanya ya selanjutnya dia bilang gini, jamin ringan guys, simple banget dan desainnya mudah, banyak dan pastinya super cakep. Banyak dari kalian yang menyebutkan tasnya super cakep katanya. Iya. Tas ini memang cakep, bro. Tapi tidak perlu dengan intonasi yang super cakep. Terlalu terlihat bahwa Anda tuh ingin gratisan. Iya. Kita pasti kasih, tapi tidak juga harus menjelaskan seperti itu. Iya. Coba keluarkan kreativitas kalian yang mungkin itu kata-katanya bisa mendidik atau ada sedikit lawak jokes-jokes yang membuat orang-orang tertawa gitu. Kita akan apresiasi hal tersebut gitu, dibanding dengan orang-orang yang menjilat gitu. Yeah. Bukan menjilat ya, tapi pada dasarnya sifat manusia itu seperti itu. Yeah. Mungkin saya pun seperti itu gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin Anda juga bisa masuk 3 teratas. Iya. Yep. Kita lanjut. Lanjut lagi nih. Oke. Okay. Kita cari-cari dulu. Dari Devita Maraputri. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama ya. Di sini dia bilang, "Lur, bahaya nih lur, kalau daki hati beban lu aja dah ikut berat." Tunggu, ini tuh peruntukannya untuk siapa nih? Kata dia tuh katanya beban hati lu udah berat gitu. Anda tuh bermaksud untuk saya atau dia gitu. Karena kita hidup dengan beban yang bahkan hati kita pun tidak ada beban. Gitu. Tidak ada beban. Gini. Sebagai perumpamaannya tuh kita jualin barang-barang seperti ini dengan harga yang nggak otak karena kita nggak punya beban. Kita ngeluarin hal-hal yang memang kita ingin keluarkan gitu ya, bersifat sedekah aja. Kita sedekah sebenarnya kalian gitu. Kita tuh lebih ke tadinya kita ingin memberikan sesuatu itu ke orang-orang yang mungkin ke panti, ke yayasan, mungkin itu lebih berguna gitu. Tapi di sini akan lebih berguna lagi jika kita membantu kalian meringankan beban hidup kalian sendiri. Contohnya dengan kita menciptakan suatu produk yang mungkin gak ngotak harganya. Salah satunya ini. Dan ada beberapa produk yang lain juga yang mungkin gak ngotak juga karena kita karena sifat kita yang pada dasarnya ingin membantu kalian semua gitu. Yang mungkin kekurangan uang dan gak punya uang mungkin ya. Kita akan memberikan suatu banyak giveaway yang pokoknya harus pantengin terus di IG Outdoor Supply dan Monte equipment khususnya. Okay. Dan ada mungkin satu lagi dari Komok Hamok yang itu khusus untuk hamok. Jadi tolong pantengin untuk kalian-kalian yang mungkin mempunyai margin tipis di keuangan ya. Tipis. Bahkan tidak ada, tidak ya. Bahkan tidak ada. Kita akan membantu kalian dengan memberikan barang-barang yang bisa disebut gratis. Gratis. Ya, pantengin terus. Oke, lanjut ya. Gua. Oke. Dari Aulia Badri. Cewek cowok. Ini cowok. Cowok. Iya, yeah, Aulia. Oh. Oke, Aulia. Oke, namanya. Guys. Yang ini kita enggak sebutin nama temennya ya. Ini
guys yang biasanya kalau mau naik gunung masih minjem carrier atau bahkan nyewa. Oke. Wah, sayang banget uangnya guys, mending lintas dari outdoor supply X Mountain. Nah, benar. Mending kalian nabung, ya. Nabung dulu ya sedikit, mungkin ada spend waktu sedikit lah kita gitu. Daripada kalian hanya dengan menyewa atau ngerental peralatan gitu. Apalagi minjem yang teman gak dibalikin. Nah, konsekuensi dari ketika kita meminjam, salah satunya mungkin spend uang, ya. Dan ketika ada kerusakan, kita yang mengganti ruginya gitu. Ya. Lebih baik kita membeli barang kita sendiri, ketika ada kerusakan, kita tidak akan mengganti rugi karena barang itu milik kita. Ya. Jadi mending sedikit lagi menabung gitu. Dan harga pun ini tidak terlalu mahal. Bukan tidak terlalu mahal ya, aku pusingnya bukannya. Ini tak, aku mikirnya tuh bersihin tuh 100.000 gitu. Ya. Seperti itu gitu mikirnya. Gimana ya? Aku sering pusing sama orang-orang yang bawa tas ini tuh masih nyebut kemahalan gitu. Tuh. Aku enggak bisa kayak gitu tuh, enggak bisa. Kok ada orang yang nyebutin seperti itu gitu, ada-adanya gitu. Coba kalian comparein sama mungkin produk-produk yang lain, ada yang ngejual dengan harga yang seperti itu. Ini price listnya tuh sangat di bawah gitu. Jual rugi gitu tuh. Bahkan kita kasihin gratis beberapa gitu. Ya cuman ya kita untuk develop produk lagi kan butuh duit, gigi selalu. Kita jual tapi jualnya juga di bawah gitu. Cuy, jangan nyebutin lagi ini masih kemahalan gitu. Kok kalian tuh sudah menjilat terus kalian menghujat? Kalian enggak kesian? Enggak ada otak kalian. Ya udah, yuk lanjut lagi. Pas okay. Soal mending beli tas dari Outdoor Supply X Motif. Mending aja. Okay. Harganya enggak mahal guys, tapi kualitas mantap. Kualitas mantap. Ya. Nah, kalau misalnya lagi enggak naik gunung, tasnya masih bisa dipakai buat ke kampus atau jalan-jalan karena desainnya keren, anak muda banget. Betul. Bisa dipakai ke berbagai acara lain. Coba. Mau ke kondangan mantan, bawa. Oke. Okay. Tapi kalau kondangan gua gak mikir nih biar ketika ini gua gak mikir ke kondangan pake carrier bagus cuma gak ngotak ngapain gitu. Kebanyakan yang kesana tuh hobi, seenggaknya ya motor kelas atas lah ya ke kondangan tuh mobil. Ngapain gitu? Di sini gua curiga gitu ya, bahwa orang-orang yang seperti itu apa ya, sudah makin miskin gitu ya, terus cari kesempatan dalam kesendirian dan mengambil makanan di hajatan gitu. Ya, jangan membawa carrier gitu. Anda pernah lihat gitu ya, celana sopan kemeja batik terus bawa carrier gitu. Iya, kenapa tuh? Saya sedang mencoba memikirkan hal tersebut gitu, kayak nggak masuk gitu. Tapi ya bisa dicoba sih, bisa dicoba. Kalau ada yang berani coba gitu, lapor ke kita, ya. Kita akan memberikan sebuah giveaway lagi ya. Mungkin apa ya, salah satu ini backpack atau box bag ya. Kasih tahu kita, fotoin pasir itu ya. Iya. Bawa makanan, bawa makanan, bawa ke carrier, bawa carrier. Kita mau kasih barang. Nah, oke. Okay. Ya. Ingat itu. Lanjut. Apa lagi nih? Ada komen-komen yang lain. Oke. Okay. Ntar dijamin kalau pakai tas ini ningkatin percaya diri. Ayo guys, sikat, jangan sampai kehabisan. Oke, okay. Udah gitu ya. Sikat, jangan sampai kehabisan. Yes. Sayangnya ada kehabisan terus gitu. Ah, ini ada pantunnya di ini dia. Ada pantunnya, oke, okay. Niat sekali Anda. Pergi ke taman, nyari hiburan. Oke, okay, pulangnya pakai beli buah. Cakep. Pengumuman Outdoor Supply Mantek Pimpin bagi-bagi hadiah. Oke. Okay. Bro. Pantunnya di mana? Ini gitu doang. Itu bukan pantun kan? Bukan puisi ya? Wah. Itu menurut gua bukan pantun. Itu mau ngomong aja sih. Gitu. Ngobrol. Dia mau ngobrol kayaknya tuh. Ngobrol. Cuman nggak bisa ngobrol gitu. Ya udah gitu aja. Ada lagi nggak? Apa lagi nggak? Oke nih, ada pantun lagi. Bacain mbak. Pagi-pagi nih, yang pagi-pagi. Oh. Pagi-pagi berangkat sekolah, berangkat pagi karena ada upacara apel. Tak lupa aku awali dengan bismillah. Relain sekalian ya. Aku ikutan ini moga ada rezekinya yang lancar. Amin. Banyak-banyak doa aja. Oh, pantunya banyak. Tunggu, ini orang kenapa nih? Dabok kayaknya ya. Memikirkan sekali banyak pantun. Pak Budi ke pasar naik Lamborghini. Di tengah jalan hampir beli
Kak Cem, terima kasih banyak pada supply dan equipment sudah memberi. Udah, simpel. Iya, itu dong. Sudah memberi. Iya, sama-sama. Kita apresiasi bahwa Anda sudah memikirkan tersebut ya. Mending Anda tuh pergi mandi daripada mikirin bersihin mandi. Iya, pergi mandi aja udah. Pergi mandi aja. Bersih makan, bersihkan. Iya. Kelihatan hasilnya dan efeknya. Oh, tapi tidak menutup kemungkinan tidak bahwa pantun ini pun akan menghasilkan sebuah tas yang dari kita ini dengan harga yang tidak ngotak, yaitu apa nih? Zero Life. Zero Life. Sarung babe. Sarung babe. Sarung babe. Peduli amat. Peduli amat. Apa? Sarung babe, terpal, apa. Kita kasihin yang terbaik dari kita. Gitu. Jangan hujat terus. Gue kasih ini gratis. Masih aja ngehujat. Apa lagi nih? Oke. Lanjut bang, jangan lagi bang. Kita cari lagi, oke? Okay? Oke, okay, kita lanjut lagi. Lagi. Kita akan membacakan last komentar. Last komentar. Last komentar yang tadi kita cari-cari itu ternyata ada dulur kita nih. Dulur kita. Yang sering sekali datang ke workshop kita. Iya, yeah, malah daing ya. Malah daing. Yang selalu membungkus barang banyak dari kita. Ya, ada yang japri lah pokoknya. Japri, orang dalam pokoknya. Kita baca ini komentar ini. Last ya. Last. Setelah itu kita akan umumkan tiga teratas yang akan mendapatkan si siapa nih? Si Giro Giro Live bahan serung babe parah. Oke, kita baca nih dari Sultoni underscore Ali. Ini sebenarnya balad kita nih, teman kita. Kalau nggak tahu balad itu teman, yeah. Teman kita yang sering sekali datang ke workshop kita untuk membeli barang-barang dari kita. Dia selalu support dengan brand kita. Nah, ya ini namanya Sultoni. Aduh, giveaway terus nih, Sultan. Wih, iya. Ya, emang iya. Gimana emang lagi iya. Sih? Sultan kita mah. Kita tidak menampik kita tidak Sultan. Kita Sultan. Tenang aja, Bang. Harus disikat nih, tambah koleksi yang ringan-ringan aja dah. Dia sebenarnya tuh orang Sunda, cuma ngomongin sosok Jakarta nih. Sosokan lu. Sosokan lu. Gua gak suka. Tapi gak apa-apa. Kita akan menghibur netizen ini dengan perkataan yang mungkin universal, itu bahasa gua Jakarta. Kalau berat mah mending tinggal aja lah, segitu paham kan? Oh, kata maksud dia tuh intonasinya seperti itu kayaknya, segitu paham kan? Oke, lanjut, buat apa mahal kalau berat? Okay. Mas mahal dan berat sih bagus. Iya. Tapi untuk dalam konteks khususnya UL, semakin ringan semakin mahal ya sih. Cuma kita di sini tidak merata hal tersebut. Iya. Kita tidak ingin mengikuti arus global gitu ya. Iya. Dengan cara bahwa semakin ringan itu semakin mahal gitu. Ya, kualitas semakin bagus juga semakin meningkat. Iya. Cuman kita tidak ingin mengikuti alur seperti itu gitu. Kita akan membuka jalan untuk para kalian-kalian semua yang mungkin bermasalah dalam segi ekonomi, ya mungkin dalam segi keuangan ya, mohon maaf. Kita akan membantu hal tersebut. Pokoknya gitulah. Tadi tuh saya mau ngelucu, cuman susah gitu. Jadi ya kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Kalau berat mah mending tinggal aja lah, segitu paham kan? Buat apa mahal kalau berat? Mending finansi ringan plus murah ini. Siapa lagi kalau bukan dari produk kita, yaitu Outdoor Supply X Monte Equipment. Apalagi kalau bukan si? Zero Light. Oke, okay. Pokoknya jangan fokus ke kita berdua, fokusin aja ke sini ya. Jangan fokus dengan bacotan kita, fokus aja ke sini. Bismillah. Oke, cuma tiga. Ya mungkin ke depannya kita akan mengadakan gue lagi ya. Oke, murah lagi. Sikutin bro, dibeli. Buat apa dan gak akan kerasa disikutin lah, dibeli pakai do it, just do it, oke? Okay? Ya katanya gitu, kata si Sultan ini, boleh lah nanti main lagi ke workshop. Mungkin kalian yang ada berada di luar sana, mungkin keberadaan kalian kebetulan sedang ada di Bandung, boleh mampir aja ke workshop kita. Kita akan senantiasa lupa lah. Pokoknya kita akan meramaikan perjagatan dunia UL. Datang aja ke workshop kita. Kita akan apa tadi teh? Lupa lagi. Poho aing mah. Pokoknya kita akan itu perkataan gampang sih. Aduh, kenapa lupa? Ya pokoknya mah kita akan gitulah pokoknya. Ya, gitu. Kita akan dengan ramah ya. Supaya ria
ya gitulah. Mohon dari Soe, perkataan mudah loh, susah tidur nih. Kita kita selanjutnya tuh kita akan mengumumkan bahwa kedepannya kita akan mengadakan lagi giveaway. Apa nih? Berapa lagi? Kita ngomongin pemenangnya dulu kali. Oh iya, itu pemenangnya dulu. Ada tiga teratas ya, jadi kita pertimbangkan, kita sudah menilai dari perkataannya, bacotannya. Tidak harus lucu ya. Iya, cuman ya kita akan menilai bahwa orangnya kita bagus, keuangannya mantap, cantik gitu ya. Kita pertimbangkan dari hal itu. Iya. Coba disebutin dari tiga teratas ini. Oke. Yang pertama nih, sebutin ya. Yang pertama siapa nih? Pemenang giveaway Zero Line. Siapa? Deng deng deng. Siapa? Yang pertama baca Quran dan makanan. Oh. Akang _ Bandung. Selamat. Anda mendapatkan satu bikisan yaitu Zero Line. Selamat. Nanti DM. Selanjutnya ada tiga ya, ingat ini baru satu pertama nih. Yang kedua Ilyah Faraa. Oke, selamat teh Ilyah Faraa. Selamat untuk Anda. Jadi enggak usah berat-berat lagi bawa kulkas dua pintu ya. Boleh bawa ini aja. Dengan selamat Anda, doa Anda terkabul, Anda mendapatkan sebuah tas ya. Ya, ini tas ya. Dari Sarung Babe, Boleh diiklanin ya, iklanin aja lah, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, ini yang terakhir nih, Aulia Badri. Oke, yang tadi saya pikir itu adalah cewek dan nanti itu cowok. Anda hebat. Tadi saya memikirkan bahwa mempertimbangkan tentu Anda tuh yang pantun-pantun ya, yang kata saya suruh mending mandi daripada mikirin pantun gitu. Itu lebih berguna gitu. Tapi Anda hebat. Anda menyentuh hati saya. Terlalu niat itu bikin pantunnya terlalu banyak ya. Dan saya memikirkan bahwa kita harus apresiasi pantun tersebut ya. Itu saya pikirkan mungkin sambil modal pun sambil modal pun dia memikirkan pantun tersebut supaya menang gitu. Kita memikirkan hal sampai sedetail itu loh. Jadi Anda selamat. Ya. Zero Light. Oke, Zero Light ini sudah habis untuk giveaway. Ada 3 giveaway. Selanjutnya dari Outdoor Supply ini akan mengadakan apa nih cuy? Kita bakal bikin giveaway lagi. Produk baru. Apa nih? Ringan pokoknya. Ringan ya? Apa nih? Boleh kasih clue-nya apa nih ringannya? Produk asal Indonesia juga. Produk asal Indonesia juga itu kayaknya bukan clue. Apa nih? Kualitasnya internasional juga. Kualitasnya internasional udah pasti. Harganya murah udah pasti. Udah pasti, Outdoor Supply. Outdoor Supply, apalagi dong. Apa kita nih? Bikin way top 10 kolaborasi Mode Equipment, Outdoor Supply, and Black Sherpa. Oke. Tahu nggak top 10 itu apa? Nanti pantauin aja kita, itu top 10 itu apa ya. Tapi selanjutnya, jadi yang nggak dapat sekarang jangan berkecil hati. Okay. Kita bakal sedekah lagi buat kalian. Dari kejadian ini cobalah untuk kalian memikirkan perkataan itu sedetail mungkin ya, karena kami akan menilai hal tersebut gitu. Jadi biasakan komentar itu jangan mainstream dengan orang yang lain gitu. Buatlah beda, karena yang beda itu lebih baik gitu. Oke. Sebelumnya kita mohon maaf dengan perkataan kita yang tadi bukan berniat untuk mencela atau menghujat kalian yang mungkin perkataan saya tadi bilang kalian miskin atau kekurangan uang. Sebenarnya tidak ada bermaksud saya untuk mencela, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Jadi ya gimana lagi? Tapi nggak apa-apa, kita minta maaf ya dengan perkataan kita. Jangan hujat kita. Ya, kita sudah cukup banyak hujatan dengan produk-produk sebelumnya karena kalian yang tidak dapat produk ini. Iya. Kita dihujat bahwa apa nih Outdoor Supply ini gimmick, ini pura-pura doang, orang dalam aja yang dapat. Nah, orang dalam tuh dalam artian apa nih? Kita cuman berdua loh di sini. Cuman berdua loh. Berdua. Ya maksudnya ada tukang jahit, ada apa ya maksudnya. Cuman kita menggarap ini berdua loh gitu. Orang dalam tuh siapa lagi? Kita enggak punya teman. Ngapain? Kita udah sultan, ngapain lagi ada teman gitu. Iya, kasih uang aja. Ada teman nih. Cuy, mau jadi teman enggak? Kasih uang.
saya mau jadi teman gue, kasih uang gitu. Sistem pertemanan kita seperti itu, toksik. Ya memang kita pada awalnya berniat untuk sedekah gitu, bukan lihat kita sudah terlalu banyak uang gitu. Amin ya lo. Amin. Pura-pura ya, pura-pura kita butuh uang loh. Ya, ya. Tapi benar loh, kita menjual barang-barang dari kita dengan produk yang berkualitas. Berkualitas interlokal ya, interlokal dengan harga-harga yang nggak ngotak. Kalian boleh compare dengan brand-brand ya, sekolah, tetangga lah banyak. Tetangga, mentau lah pemain-pemain outdoor tuh sempit loh. Ya, kalian boleh compare dengan mereka. Ya, itu pilihan kalian gitu. Kalian sudah percaya dengan suatu produk, ya kalian akan loyal dengan produk tersebut, maupun seberapa mahal pun harganya mungkin kalian akan beli. Ya. Cuman di sini kita, ya balik lagi, kita tidak ingin mengikuti alur tersebut, kita ingin membantu kalian semua. Ya, membantu konsepnya. Konsepnya kita ini membantu. Kita membuka semua produk ini, ya itu untuk membantu. Membantu keuangan saya. jangan ketawa. Oke. Mungkin ya itu ya dari kita berdua ya, tapi saya serius dengan yang tadi, kami mohon maaf ya dan perkataan kita, kami tidak bermaksud mencela ataupun kami semua ya, jadi jangan lupa kami minta maaf. Oke. Apa lagi nih cuy, kita harus bicara apa lagi nih? Oke, sekian. Oh sekian aja. Oke. Jadi sekian aja nih, serius nih. Iya, yeah, sekian dong. Udah habis kan? Udah habis. Apa lagi nih? Tapi tunggu, kedepannya apa nih? Tapet. Ada berapa kira-kira? Oh banyak. Aman stok, aman negara pokoknya. Pantauin terus atau supply, X-Mont, equipment, dan satu lagi? Black Sherpa. Pantauin terus karena kita akan dibuai suatu barang yang mungkin. Oke, see you, bye, salam besar, good, bye. Mantap.